sama je. Yang di depan. Ya, sakit gigi. Jadi pun sujud. Sujud. Ini sujud macam sembahyang juga. Sujud di bahagian depan sebab gigi depan. Ha, sujud di bahagian depan. Sujud ni. Jadi bunyi apa? Nyok kan? Ha. Tahanlah. Tahan berapa lama yang boleh. Okey, itu bagi gigi depan yang sakit. Okey, sekarang ni gigi di bahagian kanan contoh. Geram atas, geram bawah, tapi kanan. Nak sujud ke mana? Sujud di sebelah kiri. Dia different. Bukan sujud opini dah. Jadi, kalau kanan sakit, geram atas bawah sakit, sujud di bahagian kiri. Okey. Kaki ni ke kiri, di kiri saya. Sujud ke kiri, ke kiri. Begitu. Ya, tahanlah. Dia akan tarik urat. Buat gigi tu. Nyok. Kan? Kalau gigi sebelah kiri, ada sujud di sebelah kanan. Termasuk kaki ni pun ke arah kanan. Gitu. Ya. Malam ni senaman yoga. Itu tentang sakit gigi. Yang tak ada gigi, saya tak boleh buat. Kena adakan gigi lah. Itu dia. Ada tiga.